فَإِنَّكَ تَقْدِي وَلَا يُقْدَى عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ عَلَيْكَ. Karena engkau itu menentukan dan tidak ada siapa yang dapat, engkau tidak menentukan padamu. Engkau menetapkan, siapa tak boleh tetap pada Allah? Allah tetapkan. Dia tetapkan kita, siapa tak boleh tetap untuk dia? Sebab itu kita tak boleh doa, ya Allah, aku dah solat, aku mesti masuk syurga. Itu hak mutlak Tuhan. Sebab itu kita masuk syurga dengan rahmatnya semata-mata, rahmat Tuhan saja. Dia bagi kita, dia bagi tubuh kita, dia bagi. Tetapi dia itu rahmat. Wa innahu la yadhillu man walay. Sesungguhnya tidak mulia. Wa innahu la yadhillu man walay. Sesungguhnya tidak akan hina orang yang telah engkau tabalkan kau nanti. Allah kalau bersama kita, kita tak hina. Biar orang hina pun. Orang bercinta tuan-tuan, orang cinta dengan kekasih dia. Mak bapak dia kata apa, anak-anak dia tak kira. Dia kira kekasih dia tu okey tak apa dah. Pasal dia kasih. Walillahil izzatu walirusulihi walilmu'minin. Apabila kita kasih pada Allah, kita rasa dunia ni tak apa. Apa nak kata apa kata. Selagi aku dapat yakini bahawasanya Allah bersama dengan aku, aku di pihak yang Allah mahu. Kerana akhirnya manusia akan pulang pada Allah. Dan itulah kesudahan. Dan ini panjang bab ini, kemuliaan. Sehingga satu orang dapat merasai mulia kita bersama dengan Allah. Kalau tidak, manusia jadi tak berprinsip. Saat diubah tu, saat lagi dia ikut ni, orang ramai nak macam tu, dia buat macam tu, orang ni nak macam ni, dia nak macam ni. Tapi bila satu orang berjalan, sebab tu saya dah sebut, di akhirat kelak ada Nabi, mari, Allah kata, Nabi mari dengan sayup mata ramai pengikut dia. Ada Nabi ma'ahu rah, ada Nabi ada sekumpulan manusia. Wa nabiyyu ma'ahu rajulan, ada Nabi dua orang ikut dia. Ada Nabi satu orang ikut dia. Wa nabiyyu laisa ma'ahu ahad, ada Nabi siapa pun tak ada dengan dia pada hari akhirat kelak. Dakwah tak ada. Tak ada siapa. Ya Allah, tak ada siapa terima dakwah aku. Tapi kebenaran itu, makna kehidupan itu bersama dengan kebenaran. Wala yazillu man walait, wala ya'izzu man adait. Tak mulia orang yang kau bermusuh dengannya. Walaupun orang tabal dia, orang sebut macam-macam, tapi kalau Tuhan bermusuh dengannya, tak mulia. Sebab tu orang Islam ada izzah. Sebab tu sahabat-sahabat apabila pergi jumpa maharaja-maharaja yang besar, tak gerun mereka. Ini musuh Allah. Tapi kita sentiasa gerun dengan harta orang, dengan kedudukan orang. Kerana bukan Allah yang menjadi tajuk, ya, di dalam diri kita. Tabarak tarabbana wa ta'alaik, maha berkat engkau dan maha tinggi engkau. Panjang kalau kita nak urai seterusnya ayat-ayat ni. Tetapi yang pentingnya inilah bacaan kita ketika kita kunut, witir, dan bermaknanya apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni macam saya katalah, banyak benda yang kita baca dalam semayang ni, tapi kita akan perasan sebab kita tak ambil tahu maknanya. Baru ni saya dah sebut, kita ni tetap hari bagi salam kat Nabi, tapi kita bukan perasan. Sehingga kalau orang nak pergi, boleh bagi salam kat Nabi tu kalau pergi Mekah, Madinah. Bukanlah saya kata tak boleh ke apa, tapi setiap hari kita tu assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam kepadamu wahai Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Salam kepada kita dan kepada hamba-hamba Allah yang saleh, termasuk para nabi, para wali yang lain. Salam tu. Betapa agama dalam solat tu mengajar kita berhubung, networking kita tu keseluruhan alam ini. Di mana qad asaba kullu 'abdin salih, kata Nabi, telah kena kepada semua hamba saleh dengan kita sebut demikian. Yang telah mati, yang telah masih ada, yang telah pergi, yang akan datang. Salat menghubungkan kita dengan alam keseluruhannya. Tapi kita selalu baca, kita doa,
kita terlepas memahami makna-makna. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kita kepahaman, keikhlasan dalam beragama dan beragama untuknya insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.